Hi guys, berikut ini cara mengubah DPI HP Infinix Hot 20. Sebagai pengguna HP Infinix, ada kalanya kita ingin mengubah DPI. Alasannya biasanya untuk keperluan bermain game, agar memperluas layar pada saat permainan. Okey, berikut ini tutorial. Masuk ke menu pengaturan HP. Kemudian pilih ponsel saya. Nah, setelah di menu ponsel saya, kalian scroll ke bawah. Kemudian ketuk nomor bentukan sampai 6 kali. Kalau kalian menggunakan pola kunci layar, nah nanti akan diminta masukkan pola kunci HP. Barulah opsi pengembang aktif. Setelah itu kita kembali dulu. Kalian pilih menu sistem yang ini. Pilih opsi pengembang. Setelah itu kalian scroll ke bawah. Nah, pilih menu lebar terkecil. Kalau kalian pertama kali mengubah, nah harus dicatat terlebih dahulu atau di screenshot. Supaya ketika kita ingin mengubah seperti awal cukup mudah. Semakin tinggi angka kita pilih, nah semakin kecil layar HP kita. Kalian harus hati-hati kalau ingin mengganti, ini baru 460. Kalau semakin tinggi, untuk tulisan semakin kecil, takutnya tidak bisa disentuh menu ini. Okey, semoga bermanfaat.